Dan terkait razia ini dalam rangka apa? Kegiatan ini kegiatan rutin, jadi kegiatan rutin operasi kepolisian rutin yang kita jalankan untuk menghilangkan balap liar ini memang sudah sangat meresahkan, karena memang ada laporannya dari beberapa masyarakat, dan masyarakat yang selalu setiap minggunya selalu ada kegiatan balap liar, dan intensitasnya juga kita lihat juga sekarang ini juga sudah meningkat, dan juga ini sudah sangat-sangat meresahkan, apalagi yang juga menggunakan knalpot-knalpot brong. Dan di bulan suci Ramadan ini juga banyak sekali yang di pinggir jalan pada jam-jam dini hari. Oke, siap. Titik tadi malam yang diincar di Jaring? Kita sifatnya mobiling, kita lihat di mana perkembangan, di mana yang menggunakan balap liar. Jadi memang sistemnya mobiling, tidak hanya melulu tempat-tempat itu saja, dan kita selalu melihat situasi dan kondisi sehingga kita bisa menetapkan di mana kita langsung melaksanakan operasi ini. Dan jumlah yang dijaringkan tadi malam? Jumlah saat ini yang kita data sekitar 120 kendaraan bermotor, dan ada beberapa juga yang menggunakan knalpot brong, dan juga masih banyak yang tidak menggunakan perangkat keselamatan seperti helm. Ada juga banyak sekali juga yang tidak membawa SIM dan STNK, dan juga masker, karena ini juga masih masa pandemi, juga kami sangat menyayangkan sekali ya untuk jam 3 hari. Namun demikian, itu upaya-upaya kami dalam rangka penciptaan harga mas yang kondusif di wilayah Kabupaten Pamekasan. Oke. Dan untuk ke depan apa mungkin ini dilaksanakan rutin atau gimana? Kami akan selalu laksanakan rutin, dan kami tidak akan bosan melayani masyarakat, karena memang ini sudah tugas kami. Kami siap melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat, karena memang tugas pokok kami sebagai pemerintah kami. Salah satu yang meresahkan adalah balap liar ini. Siap, terima kasih, Dan.